Film Agatha Harkness Darkhold Diaries adalah film spin-off dari serial WandaVision yang akan dirilis pada tahun 2024. Film ini akan menceritakan kisah Agatha Harkness setelah peristiwa WandaVision. Berikut ini adalah 5 fakta unik film Agatha Harkness Darkhold Diaries. Pertama, film pertama Marvel Studios yang bersetting di masa depan. Agatha Harkness Darkhold Diaries akan berlatar di masa depan, tepatnya pada tahun 2029. Hal ini menjadikannya film pertama Marvel Studios yang bersetting di masa depan. Kedua, Agatha Harkness menjadi antihero. Dalam film ini, Agatha Harkness akan menjadi antihero. Hal ini berbeda dengan karakternya di serial WandaVision yang merupakan villain. Ketiga, kembalinya Catherine Hahn sebagai Agatha Harkness. Catherine Hahn akan kembali memerankan karakter Agatha Harkness di film ini. Hahn telah memberikan penampilan yang memukau sebagai Agatha Harkness di serial WandaVision. Keempat, pemeran baru. Selain Catherine Hahn, film ini juga akan menghadirkan beberapa pemeran baru, termasuk Michael Feldford sebagai Dottie Jones dan Tony Hale sebagai Taylor Hayward. Kelima, tanggal rilis. Agatha Harkness Darkhold Diaries dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 23 Agustus tahun 2024. Itulah 5 fakta unik film Agatha Harkness Darkhold Diaries yang mungkin belum diketahui banyak orang. Apakah Anda sudah siap untuk menyaksikan film ini?